Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Yesi Sintawati. Oke, di video kali ini saya mau memenuhi hutang yang belum dibuat karena sebelumnya sudah ada request yang masuk minta dibuatkan karakter bayi dari fondan tanpa cetakan. Oke, kita langsung aja. Di sini saya sudah menyiapkan fondan. Kita ratakan dulu menggunakan rolling pin. Sebelumnya cupcake-nya sudah diberi buttercream. Setelah mendapatkan ketebalan yang cukup, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis, kita beri emboss di sini untuk memberi motif. Tinggal ditekan-tekan saja. Kemudian saya tambahkan lagi embossnya. Sekarang kita potong dengan ring cutter. Untuk ukuran sesuaikan dengan besarnya cupcake. Lebihkan sedikit dari ukuran cupcake agar seluruh bagian tertutupi sempurna. Kemudian angkat perlahan. Sebelumnya alasnya tadi sudah dilapisi dengan maizena ya, tujuannya agar tidak lengket. Lanjut lagi, di sini saya mau membuat badan bayinya. Untuk warna menggunakan warna kulit perpaduan antara warna orange dan sedikit warna pink. Dengan bantuan modeling tools, kita bentuk area untuk kaki dan juga tangannya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bikin celana untuk bayinya. Di sini saya gunakan cetakan bulat, bisa pakai apa aja. Di rumah Bunda bisa pakai tutup botol atau apapun yang kira-kira ukurannya sesuai. Disesuaikan, kemudian dipasangkan di badan bayinya. Untuk bagian yang berlebih, Bunda bisa potong atau digunting. Setelah itu tinggal kita tusukkan dari arah bawah ke atas, atas ke bawah, sama aja ya Bun ya. Jadi kita tusuk, ini fungsinya untuk penyangga. Kalau tidak ada ini, nanti mudah lepas. Lanjut lagi, sekarang saya akan membuat bagian kakinya. Masih dengan menggunakan warna yang sama dengan bagian badan, kita bentuk. Kita potong bagi dua agar ukurannya sama antara yang kanan dengan yang kiri. Kemudian dengan bantuan jari kita bentuk saja dan potong untuk bagian paha dalamnya. Kemudian kita tempelkan ke badan bayinya. Jika fondannya sudah kering, Bunda bisa mengoleskan dulu dengan air putih agar lengket, fungsinya sebagai lem. Oke, lanjut lagi, sekarang saya membuat bagian wajahnya, kepala bayinya. Oke, dengan bantuan jari kita bentuk untuk area mata, kemudian kita sesuaikan bentuknya. Bunda kalau membuat wajah yang agak cabi atau mau sedikit tirus, tinggal disesuaikan saja bentuknya. Kemudian kita lubangi bagian matanya dengan bantuan modeling tools. Diberi dengan fondan berwarna putih, disesuaikan ukurannya. Kita ratakan lagi, ditambah dengan fondan berwarna hitam. Kemudian kita tambahkan lagi bagian hidung dan juga bagian-bagian wajah lainnya.
garis bibir atau mulutnya, bisa dengan bantuan modeling tools kita bentuk, atau kalau nggak ada, bisa juga bunda dengan sedotan yang sudah dibagi jadi dua bagian. Oke, lanjut lagi untuk bagian alis. Menggunakan kuas yang kecil, dilukis dengan pewarna makanan warna coklat. Untuk bagian pipi, tinggal ditambahkan pewarna makanan edible warna pink. Saya tambahkan bagian mulutnya dengan fondant warna pink. Untuk bagian telinga, kita tinggal bikin bulatan kecil, kemudian kita bagi dua sama besar untuk bagian kanan dan kirinya. Tengahnya tinggal kita tekan-tekan dengan menggunakan modeling tools. Untuk membuat bagian tangan, kurang lebih sama caranya dengan membuat bagian kaki tadi. Jadi kita ratakan, kita bagi dua sama besar, kemudian dengan bantuan jari kita tekan-tekan gulung-gulung bagian tengahnya. Sisakan bagian ujungnya membulat, kemudian kita sedikit tekan dan beri ruas-ruas jari. Sama seperti sebelumnya, untuk merekatkan, kita tambahkan, kita olesi dulu dengan air putih matang. Kemudian posisikan letaknya seperti yang bunda inginkan. Kalau dia nggak mau diam atau susah diatur, bunda bisa pakai bantuan penyangga dulu atau dengan bantuan air. Nah, ini biarkan sampai posisinya set mengering agar dia tidak berubah-berubah lagi. Lakukan yang hal yang sama untuk bagian-bagian lainnya. Untuk bagian rambut, dengan menggunakan fondan berwarna hitam, tinggal digulung-gulung saja, kemudian kita tempelkan. Oke, tinggal disesuaikan sesuai dengan keinginan, dan bisa bunda tambahkan garis-garis rambut, helai-helai rambut, tinggal disesuaikan aja bun. Oke, selesai. Cukup mudah kan bunda membuatnya, jadi bunda bisa membuat karakter apa saja tanpa harus membeli cetakan. Oke, selamat berkreasi bunda.